Mengisi bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, umat muslim di Toraja Utara menggelar bermacam kegiatan. Jemaah Masjid Besar Rantai Pao misalnya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid atau BKM Masjid Besar Rantai Pao, Haji Bumbun Pakata mengatakan bahwa akan ada banyak kegiatan selama Ramadan. Mulai dari mengirim da'i berceramah ke pelosok Toraja Utara di perbatasan Sulbar maupun Kabupaten Luwu, ucapnya pada Selasa 12 Maret 2024 malam. Lanjut, ia mengatakan bahwa da'i tersebut selain dari wilayah Toraja juga didatangkan dari luar Toraja. Dari Gorontalo, Kabupaten Bantaeng, dan lain sebagainya. Intinya, supaya dalam 30 hari puasa ini tidak ada kegiatan yang kosong untuk kegiatan keagamaan, tuturnya. Selain kegiatan tersebut, beberapa hari sebelum memasuki bulan puasa, jemaah telah membersihkan masjid termasuk sarana dan prasarana, agar jemaah nyaman melaksanakan ibadah selama Ramadan. Ya, apa kegiatan-kegiatan apa saja? Jadi kegiatan-kegiatan apa namanya setelah apa namanya ini kegiatan buka puasa. Bagaimana bisa di apa namanya dilihat nanti di luar. Yang itu melibatkan sekitar 2.600 orang di untuk buka puasa. Karena ini buka puasa yang pertama. Buka puasa yang pertama. Kemudian yang kedua kita mengadakan sholat tarawih. Dan selanjutnya pada waktu subuh hari diadakan pengajian secara berjamaah, pengajian Al-Quran secara berjamaah itu bulan rutin. Kemudian yang kedua selanjutnya itu kita mengadakan nantinya ini pembinaan terhadap anak-anak kita baik menyangkut masalah keagamaan ini. Kemudian yang kedua diadakan akan ada lomba nanti. Akan ada lomba nanti, lomba azan, lomba sholat. Dan juga akan diadakan pelatihan utamanya cara-cara untuk penyelesaian jenazah. Itu untuk ibu-ibu dan artinya bapak-bapak kita. Karena bagaimanapun juga masalah ini sangat penting ini dalam setiap menghadapi penyelenggaraan jenazah ini. Kalau selain itu Pak yang berhubungan dengan suasana Ramadan, kegiatan-kegiatan apa? Misalnya kegiatan subuh nanti sahur apa atau bagaimana? Mungkin kegiatan-kegiatan apa lagi Pak? Ya sama juga itu. Jadi kalau setelah sholat tarawih itu diadakan ceramah. Ya ceramah itu sampai dengan satu bulan. Kemudian subuhnya juga dilanjutkan dengan ceramah masalah keagamaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.